adalah terutama Aryan. Aryan terus akan percaya bahwa gue melakukan hal itu. Dan dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah WhatsApp nanyain keadaan gue. Gimana masalahnya? Elunya gimana, Far? Ucup udah pasti. Semi masih. Roni, dia tegas di meja, tapi di belakang Japri bantuin. Lu, iya, dia bantuin gue tuh. Cuma Aryan doang yang gak pernah kontak. Sekalinya kontak, itu karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan sama Aryan terhadap gue untuk urusan kantor ya. Yang pada akhirnya dia dipaksa Semi untuk WhatsApp gue. Dan di WhatsApp, dan ketika WhatsApp gue, dia masih kayak ngomong, kalau lu mau jadiin gue kambing hitam, try your best ya. Wah, anjing ini nantang nih cuy.